Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kopi senangan kau ngawi to insanan. Nama saya Shalan dan saya berumur 27 tahun. Saya mula terlibat dengan dada pada usia 18 tahun. Lebih kurang 8 tahun saya main dengan barang, isap barang. Mula-mula tu saya terjebak dengan dada karena saya terlalu mengikut nafsu dan perasaan ingin tahu apa rasanya. Sehinggalah saya ketagih dengan dada ni. Kesalahan terbesar saya yang saya pernah buat, saya lebih mendengar cakap kawan-kawan saya daripada keluarga saya sendiri. Mula terlibat tu saya bermula daripada minuman keras, alkohol. Selepas itu saya upgrade kepada dadah jenis sabu dan akhir sekali ganja. Alhamdulillah saya kena dengan EDK. EDK datang ambil saya di rumah, pujuk saya untuk ikut bersama-sama dorang. Kemudian saya dihantar ke CNC Keningau. Mula-mula tu saya susah penerimaan saya di dalam CNC itu. Lama-lama kelamaan saya dapat sesuaikan diri. Sebab saya pikir CNC ataupun pusat ni hanya untuk berehat orang-orang macam kami ni. Rupa-rupanya dorang ni mengejar dan membantu untuk berubah. Salah satunya yang mereka ajar di dalam adalah 12 langkah dan KSS, bagaimana untuk mengenali diri kami kembali. Start 2020, selepas saya masuk dari CNC Keningau, saya menjadi orang yang bebas dari dadah. Saya sudah dapat kenal balik semua. Saya sudah buang semua dadah dalam diri saya, tabiat buruk saya semua, dan jadi bekas penagih dadah. Saya tidak malu jadi bekas penagih dadah karena kesilapan saya yang dulu saya terima. Kini saya bertugas di bawah EDK sebagai pembimbing rekan sebaya dan saya siap membantu rekan-rekan saya yang betul-betul ingin berubah, khususnya rekan-rekan saya yang di daerah Ranau. Klien telah menunjukkan pilihan yang memperasakan sepanjang mengikuti program-program dan pemantauan semasa berada di bawah EDK daerah Ranau. Di sebalik itu juga, kami berharap agar semua klien-klien akan kekal pulih dan terus menjadi insan yang berguna semasa berada di dalam komunitas. Pesanan saya kepada anak-anak muda dan semua orang di luar sana yang ingin mencuba dada ini, minta-mintalah jangan isap. Sebab bila sekali kita terjebak, kesengsaraan yang ada di hadapan kita bukan kebaikan. Pesanan saya kepada ibu bapa juga, pantaulah anak-anak kita. Pada semua orang di dunia ini, tiada satu pun yang dilahirkan untuk menjadi seorang penagih. Dan saya salah satu jadi macam tu dan saya ingin berubah. Akhir kata daripada saya sangat berterima kasih kepada pihak EDK daerah Ranau, terutamanya CNC Keningau, yang begitu banyak membantu saya untuk berubah selama ini. Karena kamu juga saya dapat mengenali diri saya kembali.